pemirsa Hidup Sehat, itu dia mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Kalau misalnya seseorang pernah terjangkit COVID-19, apa sih jangka panjangnya? Apakah mereka tidak boleh berolahraga berat? Apakah ada masalah pada paru-paru dan juga lain-lain? Oleh karena itu, saya sudah kedatangan Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter Sila. Nah, dok, ini ada banyak fakta mitos nih, dok, yang beredar di masyarakat. Salah satunya nih, dok, katanya pasien yang sembuh dari COVID-19 ini dapat mengalami penciutan otot. Nah, itu fakta atau mitos tuh, dok? Oke, saya jawab ya. Nomor satu, COVID-19 atau COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru, banyak pengetahuan baru berkembang. Sehingga sesuatu yang jadi fakta bisa aja berapa bulan lagi jadi mitos. Betul. Sesuatu yang sekarang mitos bisa juga nanti jadi fakta. Nah, pertanyaan Dr. Sila pertama tadi terkait dengan penciutan otot. Apakah ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Untuk sekarang ya, dok? Untuk sekarang fakta. Okay. Fakta terjadi kemungkinan atrofi atau hipotrofi otot. Tetapi harus dilihat nih, ototnya menciut bukan karena virusnya, tetapi pada saat dirawat lama, tiduran terus, ototnya tidak dipergunakan, kemudian ototnya mengecil. Sehingga pada saat sembuh, diperlukan latihan, diperlukan fisioterapi untuk mengembalikan massa ototnya. Jadi dapat terjadi pada mereka yang dirawat dan harus bed rest lama. Oke. Bukan karena virus, tapi karena dia tiduran terus. Oke, berarti ini masyarakat mungkin ada yang bingung nih, dok, tadi soal hipotrofi otot itu apa? Jadi itu karena di bed rest tadi ya, dok, ya. Tadi ototnya jadi menciut. Ya, kalau kita tidak menggunakan, misalnya kita latihan barbel nih, nge-gym, otot kan jadi besar karena otot digunakan. Tapi kalau didiamin aja, otot itu akan mengecil. Itu yang terjadi pada COVID karena dia tiduran, pakai ventilator, nggak bergerak, akhirnya ototnya jadi mengecil. Oke, baik, masyarakat berarti nggak perlu khawatir karena yang menciut ini bukan gara-gara paru atau gara-gara organ lain, tapi karena memang ototnya itu tidak difungsikan, jadi mengecil gitu. Oke, nah, dok, ini ada fakta atau mitos lagi nih, dok, yang berkembang. Ini katanya setelah sembuh dari COVID-19 harus selalu minum obat pengencer darah. Waduh, ini fakta atau mitos, dok? Ya, ini mitos. Jadi itu yang saya katakan, pengetahuan berkembang terus. Di awal-awalnya, waktu bulan Januari, Februari, semua orang berpikir COVID-19 ini adalah murni penyakit paru-paru. Urusannya cuma paru-paru. Nah, sekarang didapatkan pengetahuan bahwa yang terkena bukan hanya paru-paru. Mekanisme atau kejadiannya bukan hanya soal rusak pernapasan. Antara lain yang terkait pertanyaan ini adalah ternyata didapatkan penggumpalan darah pada orang yang terserang COVID. Sehingga pada mereka yang terjadi penggumpalan darah ini diberi obat anti penggumpalan. Contohnya namanya heparin. Jadi heparin ini disuntik supaya darahnya nggak menggumpal. Karena kalau darahnya menggumpal, pembuluh darahnya tersumbat. Nah, kadang berita ini ditanggapi terjadi pengentalan darah, lalu harus minum obat pengencer darah. Ini beda, ini bukan pengentalan, tapi istilahnya di kita trombosis atau penggumpalan. Biasanya pada saat sembuh, penggumpalan ini beres. Jadi tidak perlu jangka panjang harus minum obat pengencer darah, karena udah selesai urusannya. Nah, ini masyarakat nih mungkin khawatirnya katanya ini ada penggumpalan darah dan langsung ke jantung dan juga bisa langsung serangan jantung tuh, dok. Itu mungkin harus diluruskan apakah betul kayak gitu atau gimana, dok? Itu dia, kembali saya katakan, ternyata disadari bahwa efek COVID ini bukan hanya di paru-paru. Bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke liver, bisa ke ginjal, bisa ke usus. Sehingga sekarang ada istilah bahwa COVID ini adalah the great imitator, kemana-mana dia pergi. Nah, salah satu efeknya memang ke jantung. Jadi salah satu efek COVID ini dengan berbagai mekanisme, antara lain tadi misalnya trombosis itu, adalah gangguan pada jantung. Sehingga didapatkan pasien COVID dengan gangguan jantung memang. Berarti memang betul ya, dok, ya, seperti itu. Baik, dok, ini ada lagi nih, dok, fakta atau mitos yang beredar. Setelah sembuh dari COVID-19, terbentuk jaringan parut
di paru-paru. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Jadi sekarang masyarakat banyak tahu, banyak baca, bisa melihat di media sosial mengenai COVID ini. Kita dengar bahwa salah satu cara mendeteksi COVID adalah dengan CT scan. Ya. Pada saat CT scan, terbentuklah gambaran putih di paru-parunya yang disebut sebagai GGO. GGO itu gambaran putih-putih tersebut. Nah, itu kemudian akan berlanjut dengan apa yang kami sebut sebagai fibrosis. Ya. Jadi pembentukan jaringan parut di paru. Nah, dari ini kan sesuatu yang baru. Jadi dari pengamatan singkat terlihat pada mereka yang sembuh bisa jaringan parutnya tetap masih ada. Memang jadi pertanyaan berapa lama jaringan parut ini akan ada? Apakah nanti akan hilang tuntas atau nanti akan ada selamanya? Berdasarkan pengalaman dulu kan ada penyakit SARS, ada MERS dan sebagainya. Terlihat ada orang yang gambaran fibrosisnya itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Terutama kalau fibrosisnya luas. Pada COVID kita belum tahu, tapi terbukti walaupun dia sembuh, pulang dari rumah sakit, bisa gambaran putih, bisa gambaran fibrosisnya itu tetap masih ada. Oke, berarti sejauh ini memang betul ya dok ya, tapi itu kita fakta, belum tahu bisa ada jaringan parut kedepannya yang berkepanjangan. Oke, baik dok. Nah ini ada satu lagi nih dok, fakta atau mitos, katanya pasien sembuh dari COVID-19 akan mengalami penyakit hati yang kronis dok. Ya, satu lagi organ, tadi kita udah ngomong masalah jantung, sudah ngomong masalah paru, sekarang masuk ke satu organ lagi yaitu hati. Jadi kalau kita lihat tuh yang warna merah, ternyata hampir setengah orang yang terserang virus ini mengalami gangguan fungsi hati. Jadi diperiksa darahnya, ada tes namanya SGOT dan SGPT. Setengahnya itu mengalami kenaikan SGOT, SGPT. Jadi dikatakan di hati itu ada istilah kita reseptor yang bisa menangkap virus. Sehingga virus itu lari ke sana, kemudian ikut bersarang di sana. Lalu bisa timbul kerusakan hati. Tetapi sampai hari ini juga jadi pertanyaan, sebetulnya kerusakan di liver itu karena virus atau karena obat-obatan, karena obat juga bisa mengganggu liver, atau karena oksigen di paru-paru kurang, karena kalau oksigen kurang lalu dikirim ke liver kurang, liver juga terganggu. Nah itu masih menjadi pertanyaan besar, tetapi setengahnya ada gangguan liver. Nah apakah gangguan liver ini akan panjang? Ternyata dianggap begitu COVID-nya membaik, SGT-SGPT akan ikut membaik. Jadi dianggap bahwa sesudah sembuh, biasanya liver akan mengalami perbaikan. Oke, baik. Berarti tidak perlu khawatir kalau tidak misalnya perlu khawatir untuk liver. Hati ya, tadi ya. Oke, baik. Nah, kita akan ngebahas lagi nih pemirsa soal efek jangka panjang jika memang pernah terjangkit COVID-19. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Ya, walaupun dianggap berhasil, tapi memang belum bisa sembuh. Karena memang belum ada vaksinnya ya dok ya. Tapi mudah-mudahan Indonesia juga bisa segera mengatasi semua ini. Amin. Oke dok, ini ada satu lagi nih dok. Ini satu fakta mitos yang memang perlu untuk diketahui oleh masyarakat nih dok. Katanya sembuh dari COVID-19 ini akan kebal untuk selamanya dok. Ini fakta atau mitos? Ini agak susah dijawab ya, tapi saya jawab fakta dulu deh. Jadi penjelasannya begini, pada sebagian infeksi virus, pada saat sembuh akan terbentuk antibodi. Dengan adanya antibodi ini, kita akan punya pertahanan untuk melawan virus yang masuk. Saat ini dianggap antibodi yang dimiliki pada pasien-pasien yang sembuh dari COVID bisa menahan dia untuk tidak terkena lagi. Makanya saya katakan fakta. Data dari Wuhan, kita tahu kan awalnya dari Wuhan, menunjukkan bahwa pada mereka-mereka yang sembuh tidak terkena lagi. Nah, kenapa saya katakan bisa aja nih nanti jadi mitos. Seperti tadi di awal saya katakan, ini kan masih berlangsung 4 bulan, 5 bulan. Nah, kita tidak tahu antibodi ini akan bertahan berapa lama. Apakah setahun, dua tahun, tiga tahun. Jadi saat sembuh dia punya pertahanan untuk tidak terkena. Tapi berapa lama dia akan tahan,
itu masih menjadi pertanyaan. Karena ini suatu virus yang baru. Harapannya tentu ini akan bertahan panjang atau seumur hidup tidak terkena. Oke, baik dok. Terima kasih banyak dokter informasinya atas penjelasannya. Tapi ini semoga memang masyarakat tetap bersemangat dalam keadaan ini untuk melawan virus COVID-19. Dan tentunya jangan lupa untuk jaga kesehatan kita dalam new normal ini. Kita tetap harus menjalankan physical distancing, pakai masker, cuci tangan, dan juga makan makanan yang bergizi. Dan saya Dr. Sheila Salsabila untuk hari ini pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Sampai jumpa.